sangat berbeda dan ya baik sama di game Sherlock Holmes ya kan, Crimes and Punishment ya kan. Dan ya recapnya di part kemarin ya, kita tuh lagi nyelidikin kematian seorang arkeolog ya, yang menurut saksi itu meninggalnya sama pisau emas cuy ya kan. Menurut saksi ya pertama kali melihat itu yang pertama kali lihat si arkeolog yang meninggal ini, yang gue lupa namanya ini, meninggal pertama kali ngeliat dia itu, yang pertama kali dia persis pertama kali banget itu dia itu katanya meninggal karena tiba-tiba dia ngeliat ada lemparan kayak ada pisau terbang ya kan, warna emas cuy, dan diselidiki kayaknya itu pisau dari itu cuy, dari dia waktu mencari gitu ya, waktu dia lagi nyari situs sejarah gitu cuy ya kan. Dan ya dia meninggal di tempat pemandian ya kan, di tempat pemandian tuh pas dia lagi, pokoknya pemanasin ya, gue nggak tahu tempat apa namanya, pokoknya dia lagi di tempat pemandian waktu itu kan, tempat mandian kan ada tuh yang kan buat manasin gitu. Nah dia meninggal di situ cuy, dan dia tuh meninggal kemungkinan itu kan dia ada, gue kemarin di part kemarin kita nemu kayak scrub buat naikin tiba-tiba asap banyak kan ya, dan dia tuh pakai trik itu cuy ya kan. Dan kita lagi itu situsnya nih ya, lagi di tempat situs bersejarahnya nih cuy ya kan, yang lagi digali sama para arkeolognya ya kan. Dan kita masih belum tahu nih, siapa abu ya, siapakah pelakunya cuy ya kan. Frigidarium. These are the city's Roman baths. What might be hidden there? Nah, kita nemuin ini ya, ada sesuatu ya yang di mission bed ya. Oke, kita lihat objektifnya dulu. Ini ada ini ya, statue of Neptune ya kan. Nah, kita ini masih ada ya, ini fan fan to use. Berarti ini kita bisa dipakai, dan ini kita dapat yang dialog kayak ini. Bisa kita tanya-tanyain nanti ya. Dan ini kita bisa analisis lagi nih ya, kita gua ngeliat objektifnya dulu. Oke, okay. Fine. Oh, kita suruh nyari ya senjatanya ya, yang bunuh Mr. Rodney ya ini. Terus search. Oh, oke, okay. Kita masih di sini berarti kita terus. Oh ya, gua lupa. Oke, okay. Kita berarti oke, okay. Buat kita nyari tahu ya si Sir itu dia lagi nyari apa cuy. Kita gua agak lupa pencetannya. Oke, okay. Kita gua ambil market script cuy. Oke, okay, kita ke atas dulu ya. Ini kemarin kita udah sedikit menjelajah cuy. Itu masih ada lagi, tapi gua mau mencoba kesini cuy. Oh cete. Oke, okay. Ini kayak tempat bangunan gitu loh. Oke, sini ada something spesial. Oke, nothing spesial cuy. Oke, kita ke rumah ya. Sambil gemcet cuy. Siapa tahu nanti ada yang gua terlewat cuy ya. Ini tidak ada. Oke, kita ke rumah ini. Artemus apa tuh? This is a reproduction, okay, of an ancient Greek crossbow. Oh, ini itu crossbow ya. This is. Oh. Apa nih? Tower crossbow kah? Oh, crossbow ini cuy. Crossbow yang buat the gastrophets were used with ropes and hooks for sieges. Dia kan mau naik sesuatu nih. This. Terus kita. Oke. Nah ini ada dokumen. Oke, panjang ya. Manager di tempat mandi ya kan, Tuan Gregory Pitkin ya kan, was quiet. Oke, okay. Oh dia kayak terlihat diem, kayak pendiam gitu ya waktu pertama kali gua datang ya kan, setelah after you step it ya kan, setelah kamu step in ya kan, he became the. Terus dia jadi kayak help, jadi kayak membantu banget ya kan. Dan people, orang-orang, Israel, enak, bla bla bla. Great, manage the lake. Oke, vision, I love home. I hope to, dia harap ya, gue berharap dapat sesuatu yang
Good news ya tentang strength land bed. Oke, okay. Ada artifact. Oke, okay. Ada dokumen lagi. Putihnya panjang pak. Bla bla bla. Oke, gue mode membaca cepat ini ya. Kalian bisa bantu gue baca dan misal ada poin yang penting yang gue kelewat dari bacaannya, kalian bisa komen di bawah. Oke. Okay. Kevin habis bla 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 bla. Love you frost mushroom bla bla bla. Alvin bla bla bla. Alvin bla 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 bla. Brain brain brain. Oke. Spesial spesial. Oke. Oh, teks komplit. Oh, tak kita di sini udah komplit ya. Oke, okay, kita task ini sudah complete, berarti tinggal nyari what's important discover was sold about to make. Kita masih nyari itu ya. Sold-nya itu dia buat apa di sini, cuy? Dalam meneliti apa sih? Oke, okay, ini ketutup ya. Jalan kereta kemana nih, cuy? Ngingatkan gua pada case sebelumnya ya. Oke, okay, kita lari aja deh. Lari aja deh. Oh, ini. To remove rubble from the site. Okay. Ada jatuh. Okay. Okay. Oh, ini apa nih? Oh, air air doang sial. This railway is used to remove rubble from the site. Oke, okay, untuk situ. Oh, itu kan bentar. Kita belum ke sini, cuy. Ini kah? Oh, ini kah? The gastrophets were used with ropes and hooks for sieges. This is the map of the site. We are at the heart. Oh, ini map site-nya ya. Oh, sana kak, kita bisa nyebrang pakai rope kah? Oh, itu cuy. Oh iya. Kita ada di... Oke, gak tahu gue ada di mana. Oke. Ini masih ada yang bisa di... It is a broken statue of a bull. Masih ada yang bisa digunain nih, cuy. Yakin gua. Oke, gua explore sedikit lagi ya di sini. Sepertinya ada yang satu yang tertinggal. Sementara itu gua sepertinya langsung kita ngecas nih, cuy. Oke, ya gua sambil ngecas laptop ya biar tidak drop FPS-nya. Kita beli naik Tabilanium. Wah. Kita belum, kayaknya kita belum ke daerah sini kayaknya ya. Kayaknya. Oh, ini cuma muter doang. Apakah kita bisa ke bawah? Ke bawah. Terus kita gua mau cek sini lagi sekali lagi. Oke. Oke, okay, nothing ya. Oke, okay, nothing ya. Nothing helpful. Apakah kita sekarang udah bisa turun ke bawah pakai itu? What is this? What is this? Oke. Okay. Pits. Apakah kita bisa menurunkan sesuatu ke bawah? Excavating tools. Excavating tools, a bucket, shovel, and brush. Oke, kita belum bisa keluar. Ini apa nih? Oke, setelah kita gua belum turun ke sini. Oh, udah ini udah. Ini udah. Tunggu belum. Oh, turun banget ke sini, cuy. Apa ada sesuatu yang disembunyikan di sekitar sini? Kok itu warnanya beda? Oh, cuman ternyata cuman ada. Cuman bayangan ternyata.
kita analisis dulu. Let's try to gather them. Oke, kita disuruh. I will count. Gimana nih? Oh shit, banyak banget. Oh shit, man. Damn. Oh shit. Apakah ada as dari bawah? I will count this piece as a starting point. Oh, itu starting point-nya. I will count. Wah, gila, ini gimana, coy? Maksudnya wah gila. I will count. Wah, kita skip aja lah ya. It is a mold. And it is ready for casting. Sulit loh itu, bang, nggak. The mold is prepared for casting. Untung aja sini analisa bisa di skip ya, jadi tidak terlalu lama. Has made a reconstruction of the mythical golden knife. He seemed unafraid of maledictions, and yet half a glass of water should be enough to create a plaster solution. Jadi serotnya gini ya dia, rekonstruksi. Pisau yang legendary lah ya. Ini kapur ke sini. Now let us see what we have here. Take. Open. Oh. Ini jadi pedangnya. This knife is very similar to that described by the coroner as the weapon that killed Sir Rodney. You should not leap to any hasty conclusions, Watson. Oh shit, man. My analysis. Oke, kita dapat itu baru ya. Apakah? Oke, bukan. Ini gue malas aja, jadi kita cobain satu-satu aja. Oke, jadi yang barunya apa tuh? Berarti ini kah? Oh, yang mana yang baru? Oh, nah ini ada ya. Jadi itu ya. Oke ya, ini jadi pembunuhnya itu pakai senjata buatan kayak kita gitulah ya. Nah ini nggak ada yang baru kah? Ininya kemungkinannya cuy. Oke, nggak ada. Oke, nggak ada ya. Berarti sekarang objektif kita ke mana? Oh, ini ada baru. Ini kita belum ya, belum kita pecahkan, cuy. Dan ini, oh ini siapa yang bunuh Tuan Rodney? Terus kita ada Rodney meninggal harus berpantau. Berarti kita kemana ini cuy, apakah kita kesini ya? Coba ya, kita kesitu ya, coba aja cuy. Gue bingung juga soalnya ya, kemana ini. Oke. Mr. Holmes, all these events are bad for the Baths and my job. Kayaknya bukan kesini deh. Oh ini apaan, gue belum lihat. Oh enggak. Oh iya, berarti kita kesini berarti.
Please escort this suspect for interrogation. Oke, kita interogasi lagi nih cuy, tanya menanya Mithras. Perhaps you could explain the cult of Mithras to me. No, there is nothing to say. We are not the worthy ones. But Sir Rodney believed that he was. He was wrong. I have visions. The golden knife, the mummy. Oh, it's all my fault. Calm down, Mr. Garrow. Nyantui gitu dia tuh. Oke, ada baru lagi. Mana yang baru? Nah, ini kita ada baru nih. Oke, ada dua baru ya. Garo tuh yang tadi ya. Is obsession with the Mithras cult, bla bla bla. Oke, Garo is melancholic, he a victim of medication, hallucinasi. Oke, state has to be. Gue coba pilih yang ini. Oh, mungkin sih kalau gue ini sih Garo is weakness ya. Soalnya ngarahnya ke situ cuy. Please escort this suspect for interrogation. Oh, kita interogasi ya temennya satu lagi. Mithras. What can you tell me about Mithras? Oh, so much. It was the core of our work. Why do you ask? Were you seeking the golden knife? Mencari golden knife. Amateur. Yes. The golden knife was our grail. It is said that it bears the only text explaining the ritual of the cult of Mithras. Oh, buat golden knife itu buat kayak ritual kuno gitu ya. About immortality. A myth. The knife would provide immortality only to the worthy one, and yet it is cursed, and it would kill you if you are not initiated. Okay. Did you expect to find the golden knife at the baths? Well, Sir Rodney thought that it might be there. Did you observe the knife representations there? They are so extraordinary, and we had hoped that... It's a tragedy that he has passed away, taking all of his secrets with him. As soon as I've been released, I will continue Sir Rodney's researches in his memory. Please escort this suspect for interrogation. Oke, kita interogasi lagi. Mithras, pertanyaan. The paintings in the baths are focused on Mithras, I understand. Yes, they are what make this place remarkable. And that is why Sir Rodney came here? He believed that the golden knife, which is an ancient ritual item, was hidden somewhere around the baths. Okay. I admit that it would be wonderful if it were true. And you are not concerned by the reputation of this artifact? You mean the curse. Before someone is dead, it is a blessing. After they are dead, well, then it becomes a curse. Oke, jadi ternyata itu Mr. Rodney itu dipercaya ya, golden knife-nya ada di bed itu cuy. Dan ya, itu tadi kalian lihat ya, dia tidak terlalu peduli sebetulnya bapak ini, Mr. Pitkin ya. Terus apakah ada itu lagi? Oh masih ya, kita masih nyari. Oke, oke, terus Sir itu biasa depan toilet dan Roman bed. Kita pakai Roman bed. Oh ini ada ini sih ya. Fine. Oh. Cut of the sea. Oke, kita coba lagi ke sini. Oke, ini ada dokumen lagi. Oke. Teliti. Wah, ini aneh nih. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. Oke.
Oh, di sini ada jembatan ya. Coba nanti kita bukan jembatan itu apa sih, kayak statue gitu loh. Ini juga sepertinya tidak ada yang useful. Oh, ini apa nih? Apa nih? Oh, bukan. Kayak gua teliti nih, daerah-daerah sini nih ya, sepertinya nih cuy. Oke. Construction hooks. Mana kontraksi? Construction. Construction hooks. Itu ada construction hook ya di situ. Kayak kita harus nyedikin deh itu lebih dalam lagi deh. Construction. Bisa dikombain kah? Oh dia nggak ada objektifnya combine itu ya, hooknya ya, bikin hook itu cuy, kemana hooknya? Oh itu sebelah situ kita belum cuy, kan dulu. My archive. I can all. This is my archive. I can always consult. Oh bukan cuy, gila bingung gua. Coba kesini. Kesini. Jelas kok tiba-tiba laptop gua dingin lagi. These paths are becoming sinister. Oh bisa dibuka sebelah sini. Oh shit. This area serves as Sir Rodney Bentcliffe's oh, workshop. Ini kita bisa ke sini cuy. Nah, ini kita tahu workshopnya nih. Si Mr. Rodney nih. Used by archaeologists in their research. Oh, buat arkeologi ya. Two. Oh, I will need these. Oke, kita ngambil tang ya itu ya. Newspaper. Oke, dia they are few among us. Wow, oke, reclaim bla 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 teman-teman. Nation ladies. Oke. Okay. Mau baca ya, silakan pause. Times, kok penting ya. Reopening ya. Dibuka kembali ya kan. Romance bed, ya. Tempat mandi ini romance ya. African the research. Oke. Okay. Ada beritanya juga tempat mandi ini. Jadi research ya. Akan dibuka kembali. Oke, okay. Terus kita dapat clue lagi. Kadang gue di akhir bisa menjelaskan nih cuy, karena oke, okay. Nah kita dapat lagi nih cuy. Oke, okay, ini ada baru ya. Bingtom ya kan, Bingtom Human Nation ya. Blinghorn, Blinghorn kerja. Blinghorn work was safe. Oke, okay. Bingtom dia oke. Okay. Rival Aris Rodney, but high cost. Tuh oke okay, katanya ini oke okay. Kata si mungkin kemungkinan si Blinton itu dia dengan dia bisa ngelamatin itunya pokoknya ya kerjaannya dengan mendatangkan datangnya Mr. Rodney tapi bayarannya tinggi cuy. Jadi Mr. Rodney itu dia pintar jago tapi bayaran tinggi ya kan, atau Blinton ya kan dia tertolongnya dengan datangnya Mr. Rodney. Terus dia berterima kasih ya kan, dan dia bekerja bersama dan ya dia belajar bersama Cheng Long. Oke okay. Udah mulai itu ya nih tar itu cuy kan namanya ini. Oh gue coba itu dulu ya, udah mulai terbentuk ya ini clue-cluenya cuy. Archaeological find. Ini gue nggak bisa jelasin banget ya karena gue sebenarnya tidak terlalu mengerti tentang arkeolog cuy. Jadi gue bisa jelaskan tipis-tipis aja lah ya kan. Nah, ini kita cari ya ini. Oke, okay, di search nanti kita cari. Ini oke. Okay. A shape has been. Oh, itu kita tag ya. Udah. Oke. Okay. Oh, di atas itu ada kuda-kuda. Oh, ini kita belum. Kita lihat nih. Ini apakah ada something? Oke. Okay. Oke,
mungkin gue bakalan nge-scan dari atas ya di sini yang paling bisa dipencet. Oh, gue liat sih enggak sih ya. Oh, ini ada box. Isinya apa nih? Kaset. A glass plate. Oh, glass plate. Glass plate-nya ada yang missing. Glass plate negatives. Oh, shit. Oh, itu kayak rekaman zaman dulu kali ya. Entahlah. Oke, ini udah ya semuanya. Udah kan? Maka bisa di-rotate. Maka bisa di-rotate. Oke, udah enggak ada ya. Itu kan masih ini masih ada semuanya masih belum hijau. Maka gua harus mencet ya. F. Oke, enggak tahu lah ya. Mungkin udah. Soalnya udah enggak ada lagi. Nanti kita ke itu research cuy ya kan. Oke, tapi ini belum hijau loh itu. Oh, kita cari lagi sini. Karena si Mr. Rodney itu dia percaya cuy, Golden Knife-nya itu ada di pemandian ini cuy. Ini kayak tempat pemandian situs itu loh, ini kayak situs zaman dulu spesial itu loh. Oh, ini apa cuy? Oh shit man. Oh, ini yang ada di foto. Oh, ini yang ada di foto. Perhaps I could find some clues by activating the flagstones. Oh. Coba ya, gua kita pencet-pencetin aja. Ini kita dapat clue cuy ini. Dan kayak buatan Mr. Holmes ya, pengen gua. Karena ini Mr. Holmes dia mengetahui sesuatu nih, gua yakin nih cuy. Oh, betul. Mungkin itu nanti akan terbuka ya. Shift, push. Gua coba push semua. One eye, cyclops, push. Wah, ini kayaknya ada yang enggak di-push ini ya. Kayaknya. Aduh, pencet. Apakah ada yang kebuka? Ini ada suatu apa tuh kayak kebuka sesuatu. Scorpion. Oke, scorpion enggak deh, enggak ada di gambar. Udah kita coba ini kayak lambang Hilda gitu. Kita coba Odo Trisula. Kita coba push semua dulu ya. Apa nih? Pas dulu kah? Spider. Terus apa cuy yang terbuka? Nah. Oh, cap. Apakah gua harus nyamain gambarnya? Coba ya gua samain patungnya ya. Ini kepalanya ada yang hilang lagi kan. Ini oke, gak tahu gua itu siapa. Wah, ini mah gua sendiri kuna cuy. Coba ininya Trisula gua matiin. Oh, ini ada gambar apa? Oh enggak, bukan, gua kira gambarnya. Ini coba gua matiin. Coba ini gua push aja. Coba kita coba aja. Masalah-masalah dulu. Scorpion. Enggak. Oh, Scorpion. Kayaknya harus gua dorong. Kayaknya. Ini gua nyoba-nyoba aja cuy. Ini kita sotoy-sotoyan aja. Nah, gua enggak ngerti juga ini cuy, maksudnya apa. What? Ini kayaknya itu ada kayaknya lo ya. One eye face, oke. Okay. Itu cyclops kan? Itu maksudnya. Hmm.
ship. Terus nothing. Terus nothing, cuy. Oke. Okay. Gue mulai bingung. Udah, kita ke BK Street dulu aja daripada gue bingung situ. Jeep. Oh, 93 ya, 93. 93 nah. That is not the one. Mumi, nah ini. Nah, ya kan nih. Bed room, oke. Okay. Great. Surat nih. Arkeolog mumi found, mumi ditemukan dengan N apa nih? What? Okay, here it is. Gua gak ngerti. By the eye he was punished, for he saw that he was not worthy. Dreadful. Okay, gua gak ngerti. Literally gua gak ngerti, cuy. Ini, okay. Used by blacksmith. Maksudnya? Oh, statue. Apakah kita nyamain yang ada di sini? Oh, apakah kita nyamain yang ada di patung ya? Bisa jadi. Oke, kita lihat ke statue ya. Oke, kita cari. Kita jalan, lari. Apakah yang di patung-patung ini, cuy? Kita itu samain sama yang di pecet-pecetan itu. Terus dia itu bikin hook buat apa? Oke, misalnya ada bull's eye. It is a broken statue of a bull. Ini ada Neptune. Ada Neptune ini. Oh, ini siapa lagi? It is a statue of Minerva. Ini statue Minerva. Wah. Ini dia bawa air. Aduh, gua gak ngerti, gua ngertinya Neptune doang, cok. Coba kita gua lihat ke bawah sini, coba ya. Frigid. Waduh, bingung gua, cok. Helm. A hidden sign. Oh, ini ada. What the hell? Apakah yang aslinya ada tanda itunya? Kita cek ke yang lain ya. What the hell? Gak ada, cuy. Gak ada, coba. Shit, man. Trisula itu nih, itu Minerva. Minerva tuh ini warna tres kok. Oh, sepertinya gue mau ngerti sedikit. Ini one eye, kita ituin aja. Minerva itu lambangnya apa, cok? Oke, sekarang kita push back aja dulu. Ini teka-teki tersulit ini, cuy, kalau menurut gue ya. Wah, gak ngerti gue, cuy. Kayaknya enggak. Then, oke, ini Trisula. Nah, ini nih ada tuh. A symbol. Ada simbolnya lagi. Mungkin yang asli ada tanda itunya ya. Ada tanda simbol, bukan tanda badak, cuy. Oh, enggak ada ini ya. Dan gue yang asli ada tanda badaknya, ternyata bukan ya. Ada tanda kuncinya, bukan tanda badak.
Oke, satu lagi. Terus. Terus ya terjadi sesuatu. What? A hidden sign. Kan satu. Gue nggak nemu, gue cuma nemu dua, cuy. Shit. What? One eye ada nggak one eye? A hidden symbol. Now I have all the clues to help me find where these symbols are leading. All I need is... Wah, dia ngerti dong. Wah. Gue screenshot dulu ya, screenshot. Wah, dia ngerti dong. Dia ngerti gimana caranya, cuy. Sumpah gue aja, wah gila. Nih, IQ-nya 1000 cuy, ini Mr. Holmes ya. Gila, dia ngerti loh. Gue aja baru ngerti sekarang sih, gara-gara dia ngomong ngerti begitu. Sumpah, dia ngerti loh begini loh. Tunggu, sabar. Ini gue kayaknya agak sedikit ngutin kalau bisa main begini. Bisa main doang kan ini? Bentar. Oke. Wah, wow, atau begini cuy. Kamu sih? Oh, itu ya. Wah, sulit juga sih ini. Apakah ini menunjuk ke sesuatu kah? Benar gua seperti ini. Benar enggak sih? Gue kurang maju. Oke, gue kurang maju. Oh, sepertinya gue agak mengerti. Oke, gue mulai ngerti. Nah, bro, ngerti gue gitu caranya. The signs are pointing to this bust.